Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Verta Aulenesta di Sekilas Info. Baiklah, saya akan membawakan informasi yaitu proses pelantikan pengurusan OSIS Pramuka, PMR dan PIKR. Baiklah, kita sudah terhubung dengan reporter kami yaitu Pudia yang sudah ada di lapangan. Baiklah, dengan Pudia kami hubungkan. Semuanya kita sudah berada di lapangan SMA Negeri 2 ini yang akan menyaksikan proses pelantikan OSIS PMR dan PIKR. Laporan masing-masing ketua kepada pemimpin upacara. Lapor 10 IPA 3 siap. Lapor 11 IPS 1 siap. Lapor 11 IPS 2 siap. Cepat! Gerak! Henti! Gerak! Yang lama, yang baru. Baru pembina. Langsung aja. Yang lama, yang baru, pembina. Baru terakhir. Untuk dilantik dan dibukukan sebagai OSIS Pramuka, PMR dan PIKR. Siap. Saya bersumpah dan berjanji. Bahwa saya. Untuk diangkat menjadi pengurus OSIS. Akan setia dan taat. Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita bersama Abang Tegar Boing selaku ketua OSIS baru. Bagaimana tanggapan Abang tentang pelantikan ketua OSIS baru? Pertama saya senang sekali karena saya sudah dilantik bersama anggota-anggota yang lainnya. Semoga kedepannya saya dan anggota atau pengurus yang lainnya bisa mengemban tugas dengan baik. Terima kasih. Harapan Abang atas pengurusan OSIS baru ini? Harapan saya ya semoga bisa menjalankan event-event atau kegiatan dengan baik dan dilaksanakan dengan sukses. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana tanggapan Abang terhadap pelantikan ketua OSIS baru? Untuk pelantikan ini saya kira acaranya berjalan dengan lancar dan tadi saya lihat ketua OSIS baru juga sudah memimpin barisan dan saya kira sudah bagus. Harapan Abang kepada ketua OSIS baru ini? Harapan saya untuk ketua OSIS yang baru adalah semoga kedepannya lebih baik, meneruskan cita-cita saya dan melanjutkan visi dan misi saya yang belum tercapai.
pada Bagaimana tanggapan dan harapan Bapak mengenai Ketua OSIS Pramuka PNR dan PIKR yang baru? Bisa tukam? Maksudnya tadi coba sampaikan untuk jadi pemimpin yang bicara ya, supaya bekerja lebih baik lagi ya, sesuai untuk opsi masing-masing. Bagaimana OSIS ya menyiapkan roda pemerintahan ya, masih di OSIS dan tidak kemungkinan untuk Pramuka maupun PNR maupun PIKR ya, kerjalah dengan sesuai kompetisinya. Kalau sesuai OSIS gini kerjanya, Pramuka gini, PIKR begini, PIKR begini. Bisa kamu atur yang ini. Kerjanya, ya. Apa yang kita bisa betul, ya. Di pelajari, ya, sesuai sesi OSIS, ya, apa. Sesuai dengan janji, ya, bilang tadi, ya, kenapa lah. Ya, bagus lagi lah, ya, maju untuk sekolah kita ini. Terima kasih Pak atas waktunya.